Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aral. Masih ingat dengan tayangan video kami yang sekian pekan yang lalu, bahwa kita pernah mengeksplor sebuah rumah tua berupa kantin yang lama tidak dihuni. Nah, malam ini kita dari Aral CS ingin bereksperimen tentang mitos yang selama ini berkembang di masyarakat, bahwa ada sebuah kidung dari zaman dulu ciptaan Sunan Kalijaga, yaitu Kidung Lingsir Wengi, yang dipercaya sebagian orang mengundang kedatangan sosok makhluk halus yang ada sekitar kita. Nah, malam ini kita akan mencoba eksperimen ataupun pembuktian bahwa ini mungkin benar apa enggaknya. Malam ini kita ditemani biasa Kang Fadli, terus Darul. Jadi malam ini kita akan mengambil kawan kita dari luar sebuah audiens supaya dia masuk ke dalam untuk semacam uji nyali eksperimen ini. Jadi mungkin kita akan berlanjut nanti sebagian memonitor di luar ruangan, kita menemui tugas untuk peserta uji nyali kita di dalam. Nanti kita akan menemui diri dan apa kita juga nggak tahu, ini hanya sebuah eksperimen. Cuman saya harap kawan-kawan juga serius dan fokus, serta jangan lupa berdoa kepada yang kuasa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin demikian, kita akan menuju ke TKP. Yuk, mari. Sahabat, kita akan masuk ke dalam. Cuman sebelumnya kita akan memilih audiens yang akan mengikuti sebagai peserta. Saya mohon tadi yang sudah kita temui, siapa boleh maju? Tadi yang ke depan. Oke, selamat malam. Jadi malam ini kita seperti yang sudah kita bicarakan tadi, kita akan mencoba buat eksperimen. Saya tanya dulu, kalian sanggup tidak? Insya Allah sanggup. Protokolnya seperti ini, kalian akan memutar sebuah irama, sebuah kidung-kidungi yang di dalam, dan terus kalian dengarkan itu baik-baik, terus kalian coba fokus di situ, coba berinteraksi di situ, ada kejadian apa kalian deteksi mungkin, terus atau hal-hal yang kira-kira di luar nalar kalian lihat-lihat itu. Kalau sekiranya kalian nggak sanggup atau merasa tidak nyaman dengan posisi di dalam, kalian boleh melambaikan tangan kita, karena kita akan memantau dari luar, dari kejauhan. Jadi kita ada di radius mungkin beberapa ratus meter dari sini. Jadi saya mohon kalian tetap waspada, terus fokus, terus jangan lupa kalian berdoa supaya dari lain diberikan. Jadi kalau sudah siap, mungkin kita boleh ke dalam. Nanti kalian berbekal sebuah lilin dan lagu Lingsir Wengi ya, mungkin saya ada di sini, kalian bisa siapkan. Kita dari api saja. Semoga untuk semuanya kita akan masuki ke dalam aja untuk serta boleh ikut. Kita ngecas sini dulu ruangan yang ada di sini. Jadi sahabat, suasana sedikit berbeda ketika kita masuk ke sini. Mungkin aura-aura negatif ataupun itu kemungkinan besar ada. Cuman ya kita berharap supaya tidak terjadi apa-apa di sini. Jadi lokasi kita nanti ada di sini. Nanti setelah kita akan di sebelah dengan berbekal satu buah lilin. Nanti kita akan memantau dari luar dari radius sekitar 10 meter. Tapi sebelumnya kawan kita akan menempat di tempat. Okay.
Jadi perlu diingat sebelum Anda melakukan eksperimen ini, pertama selalu berdoa kepada yang berkuasa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, dengan berbekal satu kualitas ini, Anda juga harus waspada dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin walaupun belum tentu itu sebuah makhluk astral atau mungkin berupa binatang apapun, barangkali ada yang harus waspada karena penerangan yang ini. Nah, kita akan mengawasi dari luar dan dari sekitar, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ya, jadi mungkin kalian sedang di sini, kepala pun yang diredupkan. Perhatikan. Kayaknya tidak memungkinkan diteruskan, cuman saya cuma nanti kalau kita akan coba melakukan
Coba boleh ditanya dulu. Kenapa anak maksudnya ini? Sudah ketemu peserta? Ada apa? Apa anak tahu? Ya. Masa ini? Baik. Dia susah keluar dari tubuh ini. Mungkin dia sangat terganggu pada tangan kita. Boleh minum itu? Dia berpakaian Belanda. Yaitu proses penggambaran yang sudah dilihat tadi. Kira-kira berapa lama?
Mungkin di sini masih ada lagi aura-aura negatif yang saya rasakan. Pak, kita masuk lagi.
akibat apa tidak diinginkan kadang terjadi dalam itu sebuah eksperimen untuk nyali harapnya.